Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita panjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan rahmat dan kasih sayangnya kita dapat bertemu lagi pada bulan Ramadan kali ini. Walaupun mungkin sambutan bulan yang mulia ini tidak lagi seperti kebiasaannya berikutan penularan wabak COVID-19 sejak 2 tahun lepas, namun kita berasa amat bersyukur kerana pada tahun ini kita telah diberikan peluang untuk meraikannya dalam suasana yang sedikit normal berikutan peralihan negara kita ke fasa endemik bermula daripada 1 April 2022, insya-Allah. Di kesempatan ini, saya selaku pengerusi Institut Maritim Malaysia atau MIMA ingin mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa kepada seluruh umat Islam, khususnya kepada barisan ahli lembaga pengarah MIMA, ahli-ahli MIMA dan warga kerja MIMA. Semoga kita dapat menjalani puasa sebulan Ramadan kali ini dengan sempurna dan diterima amalannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam pada itu, saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada pihak Kementerian Pengangkutan Malaysia, khususnya kepada Yang Berhormat Menteri Pengangkutan, Yang Berhormat Timbalan Menteri Pengangkutan, Ketua Setiausaha Kementerian Pengangkutan serta Bahagian Maritim Kementerian Pengangkutan Malaysia. Pihak Kementerian banyak memberikan sokongan kepada kelangsungan MIMA bagi menjalankan pelbagai penyelidikan dan kajian serta aktiviti yang berkaitan dengan sektor maritim sejak awal penubuhan MIMA. Saya mendoakan semoga Ramadan kali ini memberikan keberkatan dan rahmat buat kita semua. Saya turut mendoakan semoga kita semua diberikan kesihatan yang baik bagi melaksanakan tugasan dan tanggungjawab di pejabat ataupun di rumah dalam tempoh kita menjalani ibadah puasa. Akhir kata, semoga puasa kita pada tahun ini membawa lebih erti dan akan memberikan limpahan rahmat dan pahala supaya kita dapat meneruskan kehidupan seharian sebagai khalifah di bumi Allah ini. Salam satu Ramadan 1443 Hijrah, ikhlas dari saya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih dan stay safe.